adik-adik, adik-adik kita semua Bapak Ibu Guru, tapi kami Bapak Ibu Guru akan segera secara bersama. Kesempatan buat yang lain. Tiba di Wakarleli, mereka kesiangan. Akhirnya, mereka tidak melanjutkan perjalanan. Tapi panas sekali! Panas! Tolong! Tolong pintu! Bersyukur karena kakak-kakak dong datang dan memberikan kato materi di saat ini supaya kato bisa tambah pintar dan apa yang mereka kasih kato bisa ingat di otak. Saya atas nama Kepala SD Negeri Wakarleli menyampaikan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah hadir di pagi ini, di hari ini untuk berbagi dan sekaligus menginspirasikan kami semua di dalam hal literasi. Kami harapkan bukan terbatas hari ini saja atau waktu ini saja, tetapi jika ada ruang di mana mau datang, kami bersedia untuk menghadir. Terima kasih kami sampaikan kepada Kantor Bahasa Provinsi Maluku yang mana telah memilih Kabupaten Maluku Barat Daya sebagai lokasi atau lokus dari Duta Bahasa Masuk Sekolah Pembinaan Literasi Baca Tulis. Kami menyambut baik, sangat menyambut baik program dan kegiatan dari Kantor Bahasa ini karena generasi muda, generasi penerus anak-anak kita di sekolah dasar merupakan generasi penerus dari Maluku Barat Daya dan tentunya anak-anak sangat senang bermain, belajar bersama-sama dengan kakak-kakak dari Duta Bahasa yang mendongeng, menulis puisi, membaca pantun. Anak-anak sangat senang dan kami harapkan agar program kegiatan ini dapat terus berlanjut di tahun-tahun mendatang
Terima kasih juga karena Maluku Barat Daya menjadi salah satu yang akan menerima bantuan buku bacaan yang akan diberikan oleh Kantor Bahasa Provinsi Maluku. Kami membuka diri, menyambut baik. Kami harapkan ke depannya kita bisa bersama-sama dari pemerintah daerah bersama kantor bahasa bersinergi, bekerja sama, berkolaborasi dalam program kegiatan yang akan datang. Kegiatan tadi itu memang bagi saya itu sangat membantu kami di sini terkait dengan akan terlaksananya kurikulum Merdeka Belajar. Misalnya bahasa Indonesia itu harus bermain peran di dalam kelas, itu dia harus bermain peran untuk bagaimana siswa bisa memahami materi yang akan dibawakan oleh guru tersebut. Kegiatan ini juga saya berterima kasih kepada yang mana sudah melaksanakan kegiatan di sini, dan siswa saya juga mungkin baru pertama kali, Bapak Ibu mohon maaf itu ada yang malu-malu. Harapan ke depan itu kegiatan ini jangan putus sampai di sini, tapi kita harap supaya bisa ada kelanjutan lagi supaya siswa itu dia sepertinya sudah pernah dilaksanakan, berarti dia masih ingat itu apa yang tadi Bapak Ibu buat itu tetap
hadiah-hadiah yang diberikan itu, tetap dia tetap ingat sampai dia ini terus. Ini saya punya guru juga bisa menimba apa yang dilakukan tadi di siswa-siswi saya. Terima kasih. Malam literasi. Puji syukur kegiatan Duta Bahasa Masuk Sekolah Pembinaan Literasi Dasar bagi siswa sekolah dasar telah terselenggara dengan baik. Kami mengucapkan terima kasih atas dukungan dan partisipasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Barat Daya, siswa dan guru setempat. Semoga kegiatan ini dapat dilaksanakan di tahun mendatang dengan peningkatan kualitas baik dari waktu maupun materi pembelajaran. Terima kasih, salam literasi. Menurut kami, kegiatan Duta Bahasa Masuk Sekolah di daerah 3T sangat bagus sekali. Dengan kegiatan ini, kami dapat bersentuhan langsung dengan anak-anak di daerah 3T. Dan dapat kita lihat, ketimpangan kualitas literasi di daerah 3T dengan kota-kota besar sangat jauh sekali. Kami berharap dengan adanya kegiatan ini dapat memberikan manfaat bagi peningkatan kualitas literasi di daerah 3T. Dan juga harapan kami ke depan, semoga kegiatan ini dapat lebih sering lagi dilakukan agar dapat meningkatkan kualitas literasi di daerah-daerah. Kami Duta Bahasa Provinsi Maluku, salam literasi, merdeka belajar!